Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu kita apa tuh? Karena tuh susah. Kami ingin sampaikan bahwa saya juga adalah salah satu pengurus wakil ketua KKSS Kota Batam, mewakili dua keluarga dan juga sebagai ketua umum LSM Suara Rakyat Kadin. Kita minta ke pihak polisian untuk benar-benar menegakkan hukum karena ini sudah pelanggaran HAM berat. Jadi kita minta kepada Polda Kepri untuk menuntaskan kasus ini, mencari pelaku oknum yang menembak mati Bapak Haji Bin Selo atau Bapak Haji Permata, dibunuh dengan tidak manusiawi. Dan ini sebuah pelanggaran HAM berat. Tanpa peringatan, dia cukai langsung menabrak bot, langsung melakukan penembakan untuk mematikan. Jadi ini langkah-langkah pelanggaran HAM berat yang kita ingin berharap kepada Kapolda Kepri untuk segera menuntaskan kasus ini dalam kurun waktu yang sangat cepat. Mengapa demikian? Ketika ini tidak berjalan, mungkin ada riak-riak yang akan mengganggu keamanan di Kepulauan Riau. Jadi ini sudah beberapa kali di wilayah Bea Cukai sudah melakukan penembakan dan beberapa anak buah Pak Haji yang sudah meninggal. Kemudian itu berharap kasus ini segera dituntaskan oleh Polda Kepri. Kalau tidak, kami dari Kerukunan Keluarga Sungai Selatan akan coba berhitung dengan Bea Cukai. Kami akan coba berhitung dengan Bea Cukai. Karena ini adalah pelanggaran HAM berat. Saya kira demikian, jadi kita berharap malam ini juga sudah laporan di Polda Kepri. Tadi juga ada Pak Wadir Um di sini, kita berharap kasus ini cepat selesai. Jika tidak, Bea Cukai juga menjadi hitungan buat kita. Saya kira demikian, terima kasih.